lagi di halte bus. Lagi mau ke pabrik gula namanya Colomadu. Semoga kedengeran suaranya, soalnya ribut banget di sini. Ya, nyaku rambutnya di curly. Yeay, aku sangat senang. Yeay. Kita di mana, guys? Ya, lihat background kita bergerak, jadi kita pasti di pesawat. Gak lagi di bus. Ini busnya. Yeay. Kita lagi di Solo ya. Jadi kalau naik bus terus mahasiswa pakai QR mahasiswa, jadi lebih murah. Jadi pembayarannya itu pakai QR, guys. Kita mau ke tadi udah bilang ya. Yaudah, bye. Makasih Pak. Belum ya? Oke. Iya dah. Makasih Pak. Yippee. OTW Colomadu pabrik gula. Udah nyampe di depan bekas pabrik gulanya. Ini nih. Bus. Sangat sepi ya. Terasa punya pribadi aja gitu kita nanti masuk tuh. Bagus sih, tapi jadi ya kita bisa foto-foto sebebasnya. Ya, ini udah masuk ke daerah Colomadunya. Ini gedungnya nih. Wes. Bagus banget. Mau masuk, mau daftar dulu registrasi. Apa? Di tiket ya, loketnya. Oke. Gabung aja. Apa gabung? Matanya digabung. Iya, boleh. Nih pintu masuknya. Hater. Mari kita masuk. Yeay. Nanti masuknya dari sini ya, satu-satu dulu. Saya sampel dulu ya, Kak. Iya, oke. Wih. Wah, di dalam boleh rekam? Boleh. Ayo, oke. Okay. Fotonya nanti dari kanan dulu ya, Kak. Kanan di sini. Kanan nanti ada ruang merah itu ruang kantor natasi. Nanti untuk pintu keluarnya di belakang. Oh iya, oke. Okay. Ya, makasih. Wow. Keren. Jadi ini kita lagi di milling station. Inilah mesin uap gilingan. Yaitu mesin yang digunakan untuk menggerakkan roll gilingan. Kita lihat ada ini, ada IG-nya, ada Colomadu. Oke, nah ini mesin penggilingannya. Iya, dari sini sampai sana. Ini kayak, ya inilah mesinnya. Ya, giling-gilingnya. Ya, oke. Okay. Dari milling plant, sekarang kita mau masuk ke namanya stasiun. Milling. Ya, pokoknya kita mau masuk ke stasiun karbon natasi nih. Mari kita masuk. Nah, ini ada the promoting the legacy. Jadi mungkin kayak penjelasan tentang kenapa ada apa? Masih ada pabrik bekas pabrik gula ini di renov gitu. Jadi ini ada tulisannya kayak tungkunya digunakan saat PG Colomadu masih melakukan pemurnian dengan cara karbonatasi tunggal. Terus dibilangin kayak kettle yang berisi nira mentah dipanaskan di atas tungku ini tersebut kemudian campur dengan kapur dan gelembung gas karbon dioksida. Gula komponen tersebut akan membentuk partikel-partikel kristal halus dan terpisah dari nira murni ini. Wah, gitu guys. Nah ini nih penjelasannya. Wah, udah bagus banget sih ini guys. Wajib dikunjungi sih guys. Keren sih, keren banget sih. Dari informasi-informasi yang tertera di berbagai ininya.
Mas, kita mau masuk ke Taman Wagiswara itu. Jadi pokoknya intinya itu ruangan akrilik di atas panel kayu, cat besi das kuningan, dan cetak digital di atas kain satin. Nah, ini tuh pokoknya untuk representasi PG Kolomadu, karena ada kayak simbol-simbol kayak untuk tradisi cembengan dan juga Gunung Madu dan juga roda gigi mesin-mesin pabriknya gitu, guys. Nih, oke, kita masuk yuk. Ini lagi nyala lampunya, jadi kalau mati tuh beda. Ih, lihat ini bagus banget. Oh my. Kok serem ya? Tolong. Iya, oke. Kok agak serem ya? Ya, jadi keren banget. Jadi ini kayak keren sih. Tapi tolong ini yang lain lampunya, weh. Aku gak sabar ini tuh. Ini ada lampu UV-nya, jadi ya makanya bisa nyala-nyala. Ini dalam ruangannya, guys. Estetik banget. Ter-ter estetik sih. Jadi ini pakai bahannya kayu. Terus kayak dikasih cat akrilik. Terus ini ada kayak kuningan. Jadi hasilnya kayak gini. Ini semua kuningan nih. Jadi tiga dinding tuh beda-beda elemennya. Sama ini dari kain satin gitu. Pakai printing gitu. Terus nanti kalau misalnya mati tuh kayak gini. Wah, keren banget sih. Lihat nih, ini ada industrinya kayak nyala gitu. Kayak ya di HP kurang kelihatan, tapi kalau di real life mantap sih. Kayak keren. Nah, lihat bajuku terang benderang. Ini sepatunya Esther mana? Ya, sepatunya Esther. Beh, menyala dan juga tasnya. Tolong Puma endorse Esther ya, ini tas Puma, guys. Ini desain arsitektur Kolomadunya. Ini kayak ada layoutnya gitu, dan ini bentuk miniaturnya. So cute. Hampir 10 lah, soalnya itu toiletnya bagus, bersih, dan itu wangi, udah kayak di hotel gitu. Terus hotel gitu kan? Iya, tiket masuknya tuh terjangkau lah buat apa, buat pelajar cuma 30.000, dan dapat voucher 5.000 buat di kafenya. Dan terus juga kita bisa dapat banyak informasi yang lengkap seputar pabrik gula, dari bahkan tentang gulanya sendiri pun, kayak penemuan gula, sejarahnya. Dan itu booth-nya itu interaktif sama bersih banget, dan karyawannya ramah-ramah. Wajib dikunjungi. Halo, lagi di Grand Dispan, lagi mau makan. Tadi nggak sempet buat ngevideoin pas flower, tapi pokoknya itu lumayan lengkap lah, terutama duster sih. Iya, dasternya banyak banget. Ya, dan kain-kainnya juga lumayan, dengan harganya relatif terjangkau lah. Lebih berhasil. Iya, dan aku berhasil dapat rock. Yes. Berhasil deh gue. Berdasar nawar, guys, aku nawar. Jadi 75.000. Yang itu juga tadi satu yang di studio 155. Iya, terus tadi kita nawar kain 2, harusnya satunya tuh 85 ya. 85. Kita beli jadi 150, jadi artinya 75 juga. Jadi 150 kita beli. Dan ini nanti aku kasih Grand Dispan. Bentar, videonya udah mau habis. Oke, jadi ini mau ngasih tunjuk Grand Dispan-nya. Ini pintu masuknya, guys. Jadi ini kesannya apa? Konsepnya tuh kayak kaca gitu. Apa? Open space gitulah. Jadi ini ya ketutupan sama apa kayu gitu, dan ini kayak open space gitu. Jadi cahaya tuh gak usah pakai cahaya matahari siang, gak usah pakai cahaya lampu siang hari. Terus ada AC, jadi adem di sini. Tapi tuh yang ruang belakang itu yang ada anak manjat pohon pinang itu itu nggak pakai AC, jadi agak panas. Tapi kalau misalnya suka hangat-hangat sih, oke-oke aja sih. Terus makanannya tuh
kelihatannya enak-enak guys, ini minuman ya guys, mohon maaf. Ini ada kasih papu mie goreng guys, nggak lah bentar, yang ini deh aku pengen nyobain yang ini guys. Mana si mie itu, mie mana mie, woi woi. Iya tadi waktunya habis, aku pakai fitur Instagram soalnya HP aku nggak bisa bolak-balik guys kameranya. Iya, nggak ada fiturnya. Jadi ini untuk aku mau nyoba ini soto mie lidah sapi. Ya agak pricey, tapi kapan lagi kan ke Grand Bis gitu. Kita ke Solo kapan lagi gitu. Ya udah guys, kayak seumur hidup. Dan tentunya saya sebagai orang sehat, saya pesan salad. Iya, salad. Iya, saya pesan salad. Nah ini saladnya sesame spinach, jadi itu perpaduan bayam horenzo, jagung manis, disajikan dengan saus wijen dan garlic chips. Jiwa sehat, yang hijau-hijau itu sehat untuk jantung kalau nggak salah ya, jangan hujat saya. Ya ya, dan kita mau foto-foto dan oke okay. Guys, jadi Grandis Barn itu gede banget guys, dan emang dia itu barn karena lihat at least creatures man. Rusa-rusanya di sini. Lucu woy. Kenapa aku nangis kek? Ya, maksudnya lucu guys, bukan maksudnya aku. Iya, woy. Ini lucanya ada yang kecil. Aku namainnya Bambi guys. Iya. Jadi ini kayak backyardnya tuh, itu si apa? Si tempat makannya, Grandis Barn-nya. Terus ternyata di belakang sini tuh ada ini lagi, tempat makan namanya Tikyard gitu. Jadi Solo itu keren, keren. Eh, katanya sih udah keluar Solo ya? Ya gak tau lah, semuanya. Kolam ikan, woy, ada kolam ikan juga. Woy, 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 kaget woy. Look at this, man. This. Aku kira siapa itu kau? Please jangan marah, guys. Jangan marah ke saya, aku cuman... ketutupan. Kasih lihat muka kalian dong. Makasih, ye, nih. Namanya si Bambo. Bambu. Karena jumbo gitu kan. Bambu. Ya. Kenapa Anda makan ranting tadi? Kenapa? Tolong aku ngomong sama binatang. Ngapain aku ngomong sama binatang? Iya, aku lagi wawancara binatang, guys. Tapi kayaknya enggak ngaruh sih karena emang bahasnya. Sudahlah. Bye bye, guys. Halo, jadi ini udah jam 6. Aduh, muka aku kayak capek banget ya. Tadi udah nyobain si apa mie lidah sapinya, enak sih. Terus sekarang jadinya mau nambah dessert deh. Gimana ter makanan? Iya, aku mau nambah. Aku masih agak lapar nih. Sebenarnya udah full, tapi kayak masih ada room for dessert gitu. Ada room for dessert. Iya. Jadi Esther katanya mau beli tas guys. Sebenarnya bukan aku yang mau beli. Iya, pokoknya Esther lah. Jadi keren kan, maksudnya di tempat di sini juga ada jual-jual kayak goodie bag gitu lah. Dan harganya masih terjangkau gitu. Amin. Ya, bisa dicoba. Apa? Mampir ya guys. Jadi sekarang tanggal 1 September, hari Jumat, hari terakhir di Solo. Ya, gak kerasa sudah 5 hari guys di sini. Penuh dengan pengalaman dan juga healing-healing terhealing-healing. Ya. Dan hari ini mau pergi ke Solo Safari. Semoga bisa melihat temanku, kerabatku, saudaraku. Teman jauh ya. Iya, sangat jauh. Teman-teman di Taman Eden. Wes. Ya, oke. Saksikan terus perjalanan si Ivy. Enggak, lat. Kuku edit lagi. Saksikan terus perjalanan dengan Ivy. Enggak, aku kayaknya sudah lah, bye-bye. Hey, bye-bye. Halo, udah nyampe di depan pintu masuk Solo Safari. Ini nih. Jadi itu pintu masuknya di sebelah sana. Di sini sangat sepi karena belum apa, bukan hari libur. Jadi ya kita kayaknya
private tour gitu loh, cuma berdua yang hadir di sini untuk menikmati elephant show. Jadi nanti elephantnya cuma langsung nyamperin kita kena air nanti. Ya, oke. Okay. Halo, jadi ini mau pesen tiketnya dulu. Tara. Tiketnya. Satu tiketnya harganya 55, yang premium 85 gitu. Udah masuk, guys. Lihat, jadi ini emang safari. Lihat ini ada apa? Berkeliaran, enggak ada pagarnya, guys. Oh, jadi sekarang udah jam 12.50, lagi di restorannya mau pesan makan. Harganya bombastis, side eye. Ya. Dan tapi kayaknya sih enak sih makannya. Nanti mau nyoba. Jadi ini view belakangnya. Ini ada estet juga. Ya, dan ini view depannya, kaca dan teman Esther. Teman aku tadi semuanya teman Ivy. Nah, ini dia. Temannya Esther, Lor. Itu yang betina yang jantannya itu yang gondrong. Iya. Pak Sutri tolong sih. Jiwa jabloku bergetar. Aku bergetar. Ini guys makanannya. Ini sop buntut. Ini Esther pesan mac and cheese sama honey lemon, aku watermelon leci. Halo, kita lagi di Mall Solo baru lah pokoknya namanya. Kita hunting baju, dapat baju. Ini tebak harganya berapa, guys? 60,000 something. 70,000 something. Ini dapat apa, Ter? Dapat tank top berapa, Ter? 90 at eksekutif. Mau ke toilet, guys. Aku sangat senang. Ya, jadi ini menurut aku ini mallnya bagus sih, bersih banget. Lebih bagus daripada Iya. Pokoknya di Solo tuh semuanya bersih, bagus lah ya. Nih, lihat nih. Ya, kayak BIP tapi lebih upgrade, guys. Kayak BIP. Iya. Terus sekarang kita mau pulang, guys. Ya, oke. Mau balik ke Bandung ya. Dadah. Halo. Ya. Ya, perpisahan di sini. Sampai di sini kisah kita. Solo. See you soon next time. Ya, semoga membawa cita-cita yang lebih bahagia dan indah dan keren-keren. Ya lagi. Nanti coba mau bikin pesanan. Ya, berikut ya. Halo guys, udah mau nyampe Bandung. Akhirnya solo trip berakhir sampai di sini. The end. You and me solo trip, we are over. But thank you for amazing experience.